Kerajaan Arab Saudi dijangka mengenakan beberapa syarat dan caj tambahan baharu kepada bakal haji pada musim haji akan datang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohd Al-Bakri berkata, ia tidak dapat dielakkan susulan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP dan langkah keselamatan lebih ketat oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Menurutnya, langkah itu selari dengan usaha bagi membendung penularan wabak COVID-19. Ini insyaAllah akan dibincangkan dan akan diberi maklumat dari semasa ke semasa. Persoalan yang kita hadapi sekarang ini ialah masalahnya unjuran kos tersebut kita tidak dapat menentukan kerana kita belum ada lagi secara khusus simulasi masalah pergi, balik haji, kapal terbang dan seumpamanya. Tetapi insyaAllah kita akan berunding dalam masa yang terdekat untuk kita kirakan dan kita fahamkan kos-kos yang terkait dengan acara ibadat haji ini bermula daripada awal turun tangga rumah sampailah ke rumah, berapa costing semua itu akan diperincikan insyaAllah oleh tamu haji. Jadi perkara ini kita hanya menjangkakan sahaja dahulu, tetapi secara setepatnya saya sendiri insyaAllah akan pergi ke Arab Saudi dengan cita-cita untuk bincang isu-isu yang terkait dengan haji, dengan tabung haji, untuk bincang dengan Menteri Haji dan juga mungkin Menteri Agamanya beberapa perkara untuk kita detailkan dan kita perincikan satu persatu insyaAllah mungkin akhir bulan Januari. Dalam pada itu, Zulkifli turut menyarankan agar semua bakal haji untuk menambah wang simpanan masing-masing sebagai persediaan sebarang kenaikan kos. Sebaik-baiknya macam tu, sebaik-baik macam itu. Tapi apa-apa keputusan kita akan kemukakan secara resmi berkenaan kos-kos yang sementelahan lagi kos-kos ini kita akan tengok apa-apa pun kita akan masuk dalam kabinet, kita akan bincang. Tapi bagi saya insyaAllah kita tak perlulah gusar sangat kos-kos tersebut sebab kita akan cakap dalam satu bahasa yang tidak mengejutlah, yang tak menasabahlah tiba-tiba jadi mengejut yang amat sangat. Tapi kita cuba tengok dan kita cuba bincang macam mana yang seterbaik insyaAllah.